Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan semua and hi. Okay, hari ini saya sambung kepada penyelesaian masalah melibatkan janjian aritmetik dan juga janjian geometrik. Untuk janjian aritmetik dan geometrik ni actually dia punya cara penyelesaian untuk permasalahan-permasalahan dia sama. Cuma yang membezakannya janjian aritmetik is different, common difference ataupun beza sepunya, and janjian geometrik is apa kita panggil common ratio ataupun nisbah sepunya. Okay, so saya start dulu permasalahan melibatkan janjang aritmetik dulu. Tapi kalau soalan jenis macam ni yang ada dalam janjang geometri, awak boleh apply cara yang sama. Yang bezanya cuma cara formula dia je dengan cara pengiraan. Beza sepunya, nisbah sepunya ataupun dia orang punya formula. Okay, itu je yang bezakan. Right, hasil tambah N sebutan yang pertama bagi suatu janjang A. JA is janjang aritmetik diberi oleh SN sama dengan 1 per 8 32N tolak N kuasa 2. Bear in mind, kalau dalam soalan dia dah bagi formula ni siap-siap, awak tak perlu lagi pakai yang di formula yang lain, yang asal tu. Okay, yang TN ke SN tak perlu lagi. Okay, awak kena guna ini sahaja. Right, yang pertama dia minta sebutan pertama. Sebutan pertama maksudnya dia minta T1 ataupun A. Awak kena tahu dalam janjang, kalau T1 itu kita kenal dia sebagai A. Sebutan pertama adalah A. Kalau kita cari hasil tambah pun, hasil tambah bagi satu sebutan pertama, dia juga sama dengan A, S1. Jadi sekarang dia minta sebutan yang pertama, senang je kita terus buat, ambil ini jalan penyelesaian sebelah sini ya, yang A. SN sama dengan 1 per 8 32N tolak N kuasa 2. Jadi N kita untuk sebutan pertama, N kita adalah 1, S1 menggunakan formula ni ya. So S1 sama dengan 1 per 8 32 darab dengan 1 tolak dengan 1 kuasa 2. Alright, so kiralah macam biasa 1 per 8, selesaikan dulu dalam ni 1 kuasa 2 is 1, 32 darab 1, 32 32 tolak 1 dapat 31, 1 per 8 daripada 31 kita akan dapat jawapan di situ 31 per 8. Okay, ini saya ambil contoh dari buku Nilam. Awak tengok muka surat 95 lah. Okay, habis yang kat sini yang A, cari sebutan yang pertama. Yang kedua dia minta beza sepunya. Okey. Kalau dia minta beza sepunya, maksudnya dia suruh cari D. Tolong balik faham konsep yang macam mana saya ajar daripada video pertama. In order to find the D, awak kena buat T2 tolak T1. Masalah kita sekarang huruf T tak ada, terms tu tak ada. Dia bagi formula je. Macam mana nak cari terms kalau kita ada hanya formula SN, hasil tambah. Dan tak boleh juga nak cari D kalau kita tak boleh cari terms. Okey, dekat sinilah kita akan apply what we call it as the awak punya common knowledge tau. Okey, so kita tengok pada soalan yang B. Soalan B dia kata, carikan beza sepunya. Kita kena guna SN. Sedangkan nak cari beza sepunya, kita kena ada T atau terms. SN yang pertama, kita nak cari beza sepunya, kita ambil macam ni. Okay, awak buat dulu T2 tolak T1. T1 kita dah dapat tadi. Sebab T1 kita nilainya S1. Jadi S1 kita tadi, saya tulislah jawapan dekat sini tadi 31 per 8 kan. Okay, sini 31 per 8. S1 nilainya 31 per 8. Okay, T1 kita dah dapat 31 per 8. Sekarang yang kita belum dapat T2. Nak cari T2, okay, saya tulislah di sini. Nak cari T2, ini kita punya janjang. T1, T2, T3 kan, janjang urutan janjang kita. Kita nak cari T2. Kita dah ada T1. Okay, T1 kita 31 per 8. 31 per 8. Sekarang kita ada formula SN. Jadi common sense-nya SS tu adalah hasil tambah, hasil tambah beberapa sebutan. Awak tambahkan dua sebutan dari sebutan pertama, awak akan dapat S2. Awak tolakkan
S1 ataupun S1, awak akan dapat T2. Okey? Sekejap ya. Macam ni. Awak ambil, saya ambil warna biru. Hasil tambah 2 sebutan S2. Tolak dengan hasil tambah sebutan pertama S1. Awak akan dapat tinggal T2. Okey, kalau awak perasan ada beberapa buku dia akan bagi formula macam ni, Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Ha, inilah maksud dia. Tn kita nak T2. T2 sama dengan Sn, n dengan n sini benda yang sama, S2 tolak dengan Sn, S n dia sama dengan sini 2 tolak 1. So T2 sama dengan S2 tolak S1. Ha, tu maksud dia. Jadi ambillah S2 dulu. Okey, ambil S2, ganti dekat dalam formula ni S2. Jadi saya ganti di sini S2. Ambil ni 1/8 32 darab 2 tolak 2 kuasa 2. Ha, dapatlah kita S2 dia. Okey, S2 dia kita dapat dekat situ adalah, ha, kita kirakan 32 darab 2 4, 32 darab 2 64, 64 tolak dengan 4 dapat 60. Okey, 60, 1/8 daripada 60 awak akan dapat 7.5. So 7.5 di sini. Jadi sekarang kita dah boleh dah cari. Okey, patah balik ke sini. Kita dah boleh dah cari kita punya nilai D kita. S2, salah-salah. S2 di sini. Silap. Alamak, saya ambil sinilah. Okey. T2 sama dengan S2 tolak S1. Silap. Padam. T2 kita tak tahu. S2 kita 7.5. Tolak dengan 31/8 S1 kita, maka kita akan dapat 3.625. Okey, 3.625 atau 35/8 lah. Terpulang lah ke awak nak buat nombor bercampur ke, nombor bercampur tak wajar ke, titik perpuluhan dan sebagainya. Okey, tapi titik perpuluhan saya nak ambil pecahan tak wajar lah, senang. 29/8. 29/8. So T2 kita dah dapat. Masuk sini. 29/8. Ambil daripada sini, awak masukkan sini 29/8. Jadi kita bolehlah dapat D kita, selesaikan 29/8 tolak 31/8. Awak akan dapat -1/4 kita punya D kita. Okay, so dia a little bit panjang sikit lah jawapan dia. Okey, so D kita sama dengan -1/4. Selesai. Cari D. Okey. First, nak cari D guna Sn ni saya terangkan lagi sekali. Cari dulu. Kita buat dulu macam ni, T2 tolak T1. D sama dengan T2 tolak T1. Dah dapat T2 tolak T1. Dia gunakan formula Sn pula. Okey, ambil Sn awak, senaraikanlah 2. 2 lah kan, sebab paling tinggi ni 2. Tapi saya senaraikan lebih saja nak tunjuk dekat awak. Okey, so ambil semua S2. Tolak dengan S1 atau T1, benda yang sama. Sama dengan T2. Ha, inilah yang saya buat, dia punya formula dia. Okey, bila dah dapat formula ni, awak gantikan sahaja. S2 awak cari di sini. Ha, ni S2. Dah dapat S2, awak gantikan 7.5 atau 29/8 ni. Bukan. 7.5 ni, awak gantikanlah dia dekat sini. Sebab kita nak cari T2 tadi. 7.5 tolak 31/8, awak dapat 29/8. Awak akan dapat -1/4. Okey, itu untuk B. Tak ada masalah. Right, seterusnya dia minta sebutan ke-6. Nak cari sebutan ke-6 ni pun sama macam kita nak cari sebutan kedua tadi, T2 tadi yang kita nak cari kan. Okey, sama je. Formulanya still juga pakai Tn sama dengan Sn
Tolak, SN tolak, 1. Dia nak cari sebutan keenam. Sebutan keenam ini adalah T6. Kita ada S. Nampak T6? Saya bagi formula terus. Kalau dia minta T, dia bagi S. Awak terus guna formula. TN sama dengan SN tolak, SN tolak, 1. Okey, TN. TN kita yang kita nak adalah T6. Saya gantikan sini T6. SN ikut sini. N dengan N mesti sama. S6. S, N is N 6. So, S6 tolak 1. So, T6 sama dengan S6 tolak S5. Apply formula setiap satunya. 1 per 8, 32, darab dengan 6, tolak dengan 6 kuasa 2, tolak S5 pula. 1 per 8, darab dengan 32 darab 5, tolak 5 kuasa 2. Okey, awak tekan kalkulator, awak selesaikan, awak akan dapat jawapan 2.625. 2.625. Dapatlah T6 kita terus. Okey, tak ada masalah. Geometri ke, arithmetik ke, semua sama. Okey, 2.625. Okey, itu penyelesaian masalah untuk janjang aritmetik. Tapi kalau ada janjang geometri macam ni, sama juga cara pengiraannya. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan penyelesaian masalah yang melibatkan janjang geometri pula. Dia punya penyelesaian masalah tu, soalan tu melibatkan janjang geometri. Okey, awak tengok pula muka surat 106. Kat situ saya ambil contoh yang ketiga. Sebutan ketiga bagi suatu janjang geometrik ialah 540. Saya terus ambil maklumat . Sebutan ketiga sama dengan 540. Tulis maklumat yang awak baca tu. Manakala hasil tambah sebutan ketiga dan sebutan keempat. Hasil tambah sebutan ketiga dan sebutan keempat. T3 tambah T4 sama dengan 864. 864. Soalan dia yang pertama, they ask you to find the sebutan pertama dan juga nisbah sepunya. Berbeza dengan soalan janjang aritmetik tadi, dia suruh kita cari sebutan pertama A, yang B sebutan as D ataupun beza sepunya. Nampak tak? A sebutan pertama, B beza sepunya. Tapi soalan yang ni dia bagi terus direct. Carikan sebutan pertama dan juga nisbah sepunya. Direct dalam satu ayat. Jika dia dalam satu ayat yang begitu, tipsnya, kebiasaannya kita kena buat persamaan serentak. Dalam persamaan serentak tu terpulang kepada awak nak buat penghapusan atau penggantian. Okay? Jadi kita ambil di sini. Kita buka kita punya formula. Kita punya maklumat ni kita buka jadikan dia formula. Right. Okey, kita ambil yang pertama. T3 sama dengan 540. T3 tambah T4 ni saya letak sebelah sini. Nanti awak boleh nampak banding beza dia. T3 tambah T4 sama dengan 864. Okey, sama dengan 864. Right, yang ini. T3 sama dengan 540. Kalau dia dalam keadaan macam ni, awak tak boleh buat apa-apa pun. Jadi kita buka dia jadi formula. T3 adalah bersamaan AR kuasa 2. Ingat balik tak yang kita belajar geometrik hari tu? T1 itu adalah A. T2 adalah A darab dengan R. T3 adalah A darab. Ini R, sini R. Jadi ada 2R. So AR kuasa 2. Ingat tu balik. Okey, kalau T4, AR kuasa 3 dan seterusnya. Jadi kita pecahkan dia. AR kuasa 2 sama dengan 540. Boleh buat apa-apa lagi? Tak boleh. Biarkan dia. Okey, kita pergi dekat sini. T3 kita dah tahu AR kuasa 2. T4 AR kuasa 3 sama dengan 864. Di sinilah awak kena gunakan awak punya pengetahuan dalam algebra. Jadi dekat sini kita boleh faktor ni. Okey, A dengan R boleh duduk di luar.
Sini ada AR, sini ada AR. So AR letak di luar pun faktoran, yang sini tinggal R seorang sebab R dia dah keluar satu. Tambah dengan ini R dia tinggal berdua. Okey. Oh, AR kuasa 2 lah sebab tu yang paling rendah. Jadi sini akan dapat 1 tambah dengan R. Ha, lagi senang. 864. Okey, so kita selesaikan AR kuasa 2. Nampak AR kuasa 2 nilainya 540. Ha, gantilah dekat sini. Okey, gantilah dekat sini 540. Kita ambil di sini, ha, ganti dekat sini. Sebab dia AR kuasa 2, AR kuasa 2. 540. 1 tambah dengan R sama dengan 864. 1 tambah dengan R, 864 per dengan 540. Okey, jadi R kita akan dapat R sahaja 864 per dengan 540. Kita akan dapat 864 bagi 540. 1.6. Okey. Ni tambahkan. Tolak dengan 1. R kita dapat 0.6. Selesai R dekat situ. Right. Bila dah selesai R dekat sini, awak carilah persamaan yang pendek, yang mudah, yang senang untuk awak gantikan, cari nilai untuk A pula. Okey, saya nak ganti dekat sini sebab ini lebih ringkas persamaan dia. Jadi jadi A kita adalah A tak tahu, R kita 0.6 kuasa 2 sama dengan 540. Jadi A sahaja 540 bahagi 0.6 kuasa 2, kita akan dapat nilai 1500. 540 bahagi dengan 0.6 kuasa 2, kita dapat A kita 1500. Itu cara dia. Okey? Ini cara dia. Dalam janjian geometrik ni yang paling penting awak tahu, sebutan yang pertama ARA, sebutan kedua AR, sebutan ketiga AR kuasa 2. Sebab dalam penyelesaian masalah kita akan guna macam tu. Right. Jadi habis penyelesaian masalah melibatkan janjian aritmetik dan juga janjian